Nama saya Irisa Songko, kelas 4 dari SD Kapuan 1. Saya akan membuat desa Pancasila.
Terus room tour. Oh, ngomong sama closing ya. Oke, saya tutup dulu.
Oke guys, di sini kita isinya seperti itu. Di sini ada TV, lalu di sini ada kamar, lalu di sini itu ada lemari guys. Untuk ini untuk belajar ya guys. Untuk ini cuma lampu biasa kayak pot. Terus di sini ada ayam sama kentang. Oke, terus di sini ada tempat tidur sama tong sama yang lain. Kita di sini ada rumah kandang vaksin. Ini ada lampu dan tera dan ada tempat tidurnya si vaksin. Ini lihat dari sini. Jadi kita akan lihat dari sini. Seperti ini guys. Masih. Oke, kali ini kita lihat dari atas guys. Desa Pancasila adalah desa yang rukun, ada yang sangat kaya dan juga ada yang sangat miskin, tetapi memiliki banyak perbedaan, tetapi saling menghormati dan